Berlibur ke Jogja, kamu tak perlu takut kehabisan destinasi wisata. Kesenian yang kental dan juga alam yang indah. Tapi, tentukan juga di mana kamu akan menginap. Yap, sebuah butik hotel di daerah Condong Catur Sleman ini layak kamu coba. Eksterior bangunan dengan nuansa oriental klasik dengan warna yang lembut, berikan kesan natural yang menawan. Seolah saya memasuki lorong waktu dan berada di era tahun 50-an. Kalau dilihat dari latar dinding dan juga perabotan yang ada di belakang saya, sekilas seperti warung berjejer di pinggir jalan zaman dulu ya. Eits, tapi jangan salah, sebenarnya ini restoran ya. Coba saya pesan dulu, ada menu apa ya di sini? Gak mau kalah sama suasananya, makanan yang disajikannya pun Indonesia banget. Di sini sudah ada mie goreng Jawa dan si segar es tape ketan. Makan-makan. Sang pemilik yang keturunan Jawa Cina menuangkan kehidupannya pada konsep dan desain hotel. Dibuka sejak April 2017, bangunan hotel ini didedikasikan pada sang ibu sehingga diberi nama Omah Nyonya. Di sini konsepnya juga seperti itu, jadi kita seolah-olah kita berada di kampung pecinan, di mana kita konsepnya selalu tinggi, di bawah untuk usaha, di atas untuk tempat tinggal warganya, seperti itu. Kamar yang saya tempat ini temanya laut. Di sini ada lukisan kapal layar, ada jala lengkap dengan jangkarnya. Nah, goresan cat warna-warni ini itu cocok untuk menimbulkan atau memancing inspirasi. Jadi sekalian liburan, sekalian istirahat sambil menghasilkan ide-ide yang fresh. Kenapa enggak? Jelas bikin nyaman kan? Cukup sampai di situ, ada juga kolam renang berukuran minimalis yang siap manjakan pengunjung. Tiap sudut ruangan di penginapan ini layak dipakai sebagai latar swafoto. Bahkan ada juga loh yang foto prewedding di sini. Menurut saya tempatnya epic ya, maksudnya dia unik dan dia mengangkat konsep-konsep yang zaman dulu. Jadi kan karena saya suka gaya casual gitu, jadi nggak perlu repot-repot gitu untuk menyiapkan tempat sama kostum-kostum gitu. Tak menghilangkan unsur budaya, gambaran kampung pecinan di Yogyakarta sengaja dihadirkan. Kini waktunya saya foto-foto. Kalau mager kemana-mana, tempat ini bisa jadi pilihan. Because it's not just spending time and money, but it is holiday. Alia Rizky, Vicky Muhammad, melaporkan untuk NET.